temukan makna, sisihkan melankolia dari kesedihan, keluarlah jalan-jalan. Jangan di kamar saja, jangan sumpek saja. Ayo keluar. Tidak harus satu perjalanan yang romantik di taman, tapi muncullah seolah-olah ada satu momen spektakuler bertabur bunga dan keharuman, lalu satu sosok imajinatif yang luar biasa membawamu ke dunia lain. Keluarlah kamar, bayangkan sudah semua orang menyambutmu, bayangkan kamu disambut dengan bunga-bunga, bayangkan aja, enggak apa-apa. Iya. Jadi jangan mengurung diri terus di kamar. Tidak ada, tidak harus satu perjalanan yang membuatmu berkali-kali terlahir kembali. Temukanlah makna yang tidak pernah terbayangkan oleh kepala siapapun yang lain. Jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri. Tidak peduli nanti menemukan makna atau tidak, curilah waktu dan berikan sepenuhnya secara eksklusif kepada dirimu sendiri. Nikmatilah hidupmu, bahagiakan dirimu. Curilah waktu. Yo, hari ini orang menyebutnya me time. Ya, enggak ngerti isinya apa me time itu, pokok intinya senangkan dirimu. Harus ada waktu untuk itu. Nikmatilah privasi dan kesendirianmu. Itu bukan berarti membuat dirimu antisosial atau menolak dunia. Namun engkau perlu bernafas dan perlu menjadi dirimu sendiri. Hidupmu mungkin berat, sumpek. Isinya tekanan demi tekanan. Orang tua tanya kapan lulus, dosen ngasih tugas makalah enggak selesai-selesai. Duit habis, temanmu cerewet, itu kan tekanan demi tekanan. Kamu isinya stres terus. Keluarlah jalan-jalan. Nikmati hidupmu. Beri kesegaran untuk hidupmu. Engkau diberi Allah amanat pertama-tama itu kan ya tubuhmu sendiri. Jiwa dan ragamu. Jangan dibikin susah. Harus ada waktu. Ambil nafas dan menikmati diri. Jangan mau ditaklukkan oleh dunia yang absurd. Carilah makna. Ketemu syukur, tidak ketemu nikmatilah hidupmu. Kan gitu. Syukur-syukur kamu ketemu makna yang tidak pernah orang lain nemu yang kayak gitu dan kamu dapatkan. Nah, itu sarannya kamu. Jadi dia hidupnya sejak kecil sumpek, maka dia tahu cara menyemangati orang untuk tidak menyerah menghadapi banyak kesulitan.